Seperti inilah kondisi Desa Payung, Kecamatan Tigan, Derket, Kabupaten Karo yang terpapar abu vulkanik, menyusul erupsi Gunung Api Sinabung beberapa hari sebelumnya. Meski sebagian wilayah desa tertutup abu vulkanik, warga terutama anak-anak sekolah tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kenapa deh nggak pakai masker? Nggak ada maskernya. Nggak ada dibagi di sekolah masker? Nggak ada. Biasa sesak nggak sabunnya? Sesak sih sedikit-sedikit. Sudah sering gini di? Sering. Emang nggak pakai masker juga kalau di sekolah? Pakai biasanya. Ini karena nggak dibagikan nggak pakai lagi. Pihak kecamatan menjelaskan stok masker telah disediakan di puskesmas tiap-tiap desa. Selain itu, pihak kecamatan juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga. Untuk kesehatan nanti akan kita koordinasikan dengan dinas kesehatan. Memang selama ini juga ada pada dinas kesehatan, khususnya puskesmas, melayani masyarakat kita, khususnya memberikan sosialisasi apa akibat dari dampak abu vulkaniknya. Masker. Pemberian masker kepada masyarakat, ini asal ada kejadian erupsi, kita akan membagikan masker kepada masyarakat. Gunung Api Sinabung masih berstatus awas level 4. Warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung, dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik agar menggunakan masker dan pelindung mata agar terhindar dari penyakit. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.